Hai, selamat datang channel Tokai Berjaya. Di video kali ini, saya ingin kongsikan kepada anda 5 peran jutawan berbuara menjadi seorang pengemis. Lelaki ini berbuara menjadi seorang pengemis untuk melihara si orang yang berada di kawasan itu. Lelaki ini juga berpura menjadi seorang pengemis dengan meminta handphone untuk menelpon kawannya. Orang yang berada di kawas itu tidak mempedulikannya. You guys happen to have a phone I can make a quick call to my friend? Setelah itu, lelaki yang berbaju biru dengan baik hati meminjamkan handphonenya. This young man $20. Memiliki kereta Ferrari sememangnya dilabelkan sebagai orang kaya. Lelaki ini juga turut berbuara menjadi seorang pengemis. Sì, risultarti? Ah sì, volevo tentare di mangiare qua per piacere. Non mi sembra il caso. Il vostro ristorante. È così che funzionano le cose in Italia. Era Sono un io, guarda. Lelaki ini berbuara menjadi seorang pengemis dengan berwatakkan meminjam handphone untuk menelpon seseorang. Di saat dia ingin meminjam handphone, semua reaksi orang di kawasan itu tidak mempedulikannya. Setelah beberapa minit, seorang lelaki tiba-tiba muncul dengan rasa baik hati meminjamkan handphonenya. Ronaldo, please come. I'm stuck in Times Square. I'm using someone's phone. I need you to come and help me out. Lelaki ini berpakaian seperti pengemis sambil membawa plastik sampah. Dia berjalan ke satu restoran untuk membeli sedikit makanan. Tetapi pengemis itu dihina, malah dihalau dari kawasan itu. Do you mind making your phone call off the property, please? Yep. Can you please get away? Yeah. Told you I had money. You know what's crazy is the way you judge people just by their appearance. I might buy this spot just so I could fire you. Tokai Berjaya bukanlah sekadar pemilik bisnah, tetapi memberi fakta yang menarik dan bermanfaat kepada anda. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dengan memberi like dan share juga kepada rakan-rakan anda.